orang yang tidak mencintai umat Islam, orang yang tidak mencintai Nahdlatul Ulama, orang yang tidak mencintai perjuangan para wali-wali songo, orang yang tidak mencintai pondok-pondok pesantren, orang yang tidak mencintai ulama, kiai-kiai, orang yang tidak mencintai para santri, jangan jadikan dia sebagai penguasa di negeri tanah Nusantara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi dengan Habib MTV, channel yang Anda cintai ya. Semuanya penggemar Habib MTV dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Dan jangan lupa kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita nanti mendapat syafaat dari beliau. Dan harapan kita semuanya tentunya ingin diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Amin, semoga ini terkabul ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan ini menyimak sebuah video yang sangat istimewa dari beliaunya Kiai Imaduddin, di mana video yang sudah-sudah ini Kiai Imaduddin kan tidak pernah marah, nggak pernah ngajinya ini berkoar-koar, tapi ini beda. Ini ceramahnya Kiai Imaduddin ini selalu pakai nada yang tinggi, beda dengan ngaji pada waktu yang lain. Karena apa? Karena kalau saya pelajari ya, saya teliti, ternyata memang ini dari pihak Balawi. Balawi ini memang kebangetan. Ya, kebangetan. Mereka sudah mendominasi ya, ingin menguasai Nusantara ini dengan dalih apapun yang seharusnya ini tidak pantas ini dihalalkan ya. Suatu contoh, mereka ya membangun framing-framing yang menyesatkan, membuat dalil-dalil yang menyesatkan. Karena apa? Karena mereka membuat Quran ini juga dipalsukan, ayatnya ada yang dipalsukan, terus dari hadisnya juga banyak yang dipalsukan juga. Bahkan ini masalah nasab ini juga dipalsukan dan ini menyesatkan. Bahkan ada framing yang sangat lucu juga ya. Ini adalah dari salah satu oknum habaib yang luar biasa. Dia bilang bahwa satu habaib ya, yang bahlul ini lebih utama daripada 70 kiai. Ini gila ini ya. Makanya kita sebagai manusia normal ya, tentunya bisa menilai sendiri yang benar ini dari golongan yang Kiai Imad atau dari golongan Baklawi. Ini silahkan Anda berkomentar di video saya sebanyak-banyaknya, tanya jawab juga boleh, silahkan. Yang penting kita tetap jaga kerukunan, jangan sampai orang Islam ini dipecah belah. Apalagi sekarang ini Kiai NU, penggede-penggede NU mulai turun gunung. Di sana ada Gus Muwafiq mulai turun gunung membahas Baklawi. Ada artis kondang Haji Roma Irama juga membahas tentang Baklawi. Terus ada di Jawa Timur Kiai Marzuki Mustamar juga mulai menyinggung tentang Baklawi. Karena apa? Karena memang kebangetan ya, itu loh ya. Makanya kita jangan sampai terpengaruh ya dengan orang yang ngaku habaib atau habaib palsu. Saya teringat kepada teman saya dulu pada waktu ada di pesantren Lirboyo ya, dulu saya punya teman di sana. Kalau ada orang yang ngaku ya, minta disegani, minta dihormati, dia ngaku cucu Nabi dan sebagainya, ludahi ya, katanya ludahi wajahnya, sudah selesai. Karena apa? Karena rata-rata mereka sudah tahu bahwa itu adalah habaib palsu. Kalau saya sendiri ya, Quran ya, saya nurut sama Quran, tapi selagi Quran itu masih Quran yang benar-benar Quran, bukan Quran yang dipalsukan. Saya juga ini menganut pada hadis, tapi bukan hadis yang palsu. Saya juga menganut pada apa ya, juga menghormati para habaib. Saya menghormati habaib, jangankan habaib, sama anak kecil pun saya juga menghormati, tapi bukan habaib yang palsu. Tapi kalau habaib yang palsu yang menebar kebencian, menebar fitnah dan sebagainya, ini sebaiknya kita bersatu dan rukun ya. Mereka ini kan penjajah,
dari Yahudi yang berkedok cucu Nabi. Ini sangat luar biasa framing mereka. Makanya ini perlu kita bersama-sama untuk mengusir ya bait palsu ini supaya tidak meresahkan masyarakat, apalagi kita ini jadi warga NU. Ya warga NU ini kan organisasi terbesar di Indonesia. Kita jangan sampai disusupi hal-hal yang demikian. Makanya untuk itu mari kita simak videonya, kita simak bersama-sama dari beliaunya Kiai Imaduddin, dan juga ada cuplikan sedikit dari siapa ya, dari Gus Muwafiq. Mari kita simak bersama-sama. Seluruh para hadirin hadirat yang hadir, kita berdoa untuk kita dengan kebarokahan daripada Mbah Syakiruddin dan Mbah Soleh Semendi, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang akan tetap iman dan Islamnya sampai kita menghadap Allah. Allahumma ij'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina qaul la ilaha illallah. Allahumma ij'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina qaul la ilaha illallah. Allahumma ij'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina qaul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syabdul Qadir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syabdul Qadir. Kita bersama-sama tiga kali. La ilaha La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syabdul Qadir waliullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syabdul Qadir waliullah. Bijahi Mbah Syakiruddin bin Mbah Soleh Semendi wa bijahi sultanil awliya sayyidina syekh Abdul Qadir al-Jilani radhiyallahu anhum wa bijahil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah ya Rabbi, jadikan kami orang-orang yang bermanfaat hidup di alam dunia ini. Amin. Jadikan kami ya Allah dan anak kami, keturunan-keturunan kami ila yaumil qiyamah mu'minina muslimin musallina sa'imin muzakkina al-hujjaj. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang hadir di sini ya Allah bibarakatihim ajma'in. Dia yang sakit, ada penyakit yang zahir maupun yang batin, semoga Engkau angkat penyakitnya pada hari ini bi barakatihim wa bi barakati hadhihi silatir rahmi. Amin ya Allah ya Rabbi. Di antara kami ada yang punya masalah, dengan barakah daripada wali-walimu di sisimu ya Allah, dan dengan barakah silaturahmi ini ya Allah, angkat masalah kami. Yang punya hutang ya Allah, semoga hutangnya segera lunas, yang penting dibayar. Amin. Berdoa kepada Allah hutangnya supaya lunas, kagak bayar-bayar ya Allah ya Rabbi. Para banser-banser ini angkat derajatnya ya Allah. Mereka mengawal para kiai-kiaimu ya Allah, ulama-ulamamu ya Allah, yang mengajarkan kami tentang bagaimana mengenalmu ya Allah, yang mengajarkan kami tentang bagaimana beribadah kepadamu ya Allah. Mereka kiai-kiaimu, mereka ulama-ulamamu senantiasa dijaga oleh para banser-banser ini ya Allah. Angkat derajat banser dan keturunannya ila yaumil qiyamah. Banyakin duitnya, kaya rayakan hidupnya, bahagiakan, tambahkan keberkahan,
tambahkan pangkat derajat dan tambahkan segala-galanya, termasuk kalau bisa ya Allah, ini kalau bisa istrinya tambahkan ya Allah. Amin. Kok ibu-ibu enggak amin? Kenapa ibu-ibu enggak amin? Enggak ikhlas ibu. Hari ini kata Sayyid Zulfikar, saya biasa manggilnya ayahanda Sayyid Zulfikar, ayahanda dalam tanda kutip, mudah-mudahan setuju. Gimana tuh Sayyid, udah pada setuju begini, bahwa hadirnya kita hari ini adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa takdir Allah, Sayyid Zulfikar kemarin masih ada di Lampung 7 hari. Saya masih menikahkan orang kemarin di Banten. Tapi dengan kehendak Allah, hari ini saya berkumpul dengan cucu Syekh Nawawi Kiai Asy'ari, saudara saya dari Banten. Saya bisa berkumpul dengan saudara saya dari Cirebon. Saya bisa berkumpul dengan saudara-saudara saya yang ratusan tahun telah ada di Pasuruan, yaitu keturunan Mbah Soleh Semendi dan Mbah Sakaruddin, yang merupakan keturunan daripada Sultan Maulana Hasanuddin Banten radhiyallahu an. Ini adalah takdir daripada Allah, bahwa cinta akan bertemu dengan cinta, bahwa saudara akan bertemu dengan saudara, bahwa keberkahan leluhur-leluhur kita telah membawa kita menjadi manusia-manusia yang hari ini beriman kepada Allah, menjadikan kita hari ini pakai peci, pakai sarung. Ini tanda bahwa kita orang beriman menurut adat tradisi Nusantara. Sallu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalau ada yang berseru sallu, kita jawab sallu lagi. Ini memerintahkan, yang itu memerintahkan. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Wahai hayu kita berselawat, wahai hayu kita berselawat. Selawatnya kapan? Jadi kalau ada yang sallu ala Muhammad, jawabnya sallallahu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallallahu alaih atau sallallahu ala Muhammad. Salawat dan salam ila habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin abil betul Jaddil Hasan wal Husain Misbahis Sudur Nurin ala Nur Nurin fauqa Nur Nabiyuna Muhammad Nabiyuna Muhammad Nabiyuna Muhammad. Acara hal semacam ini untuk seorang tokoh besar Mbah Sakaruddin, di mana menurut berita yang saya terima, pondok-pondok pesantren di Pasuruan ini, termasuk pondok pesantren yang ada di Kebon Candi, banyak yang merupakan keturunan Mbah Sakaruddin. Pondok-pondok pesantren, kiai-kiai, ulama-ulama yang ada di Pasuruan masih zuriat daripada Mbah Sakaruddin. Hadza yadullu ala anna sahiba hadal haul Mbah Sakaruddin minas salihin al maqbulina du'auhum, orang-orang yang saleh yang doanya diterima. Jangan sampai kita lupakan doa untuk anak cucu sampai hari kiamat. Jika kita berdoa untuk kita, jika kita berdoa untuk istri-istri kita dengan dijamak, jika kita berdoa untuk anak-anak kita, jangan sampai lupakan zurriyah. Jangan sampai lupakan zurriyah. Jangan sampai lupakan zurriyah.
Allahumma ja'alna wa uladana wa zawajana wa dzurriyyatina. Kenapa hari ini kita adalah manusia hari ini? Besok adalah hari untuk anak-anak kita. Tapi masa depan bangsa, agama, negara adalah hari untuk zuriyah-zuriyah kita. Hari ini kita masih bersujud menghadap Allah. Hari ini kita bisa bertakbir kepada Allah. Anak kita mungkin masih bisa kita lihat apakah dia sholat, apakah dia puasa. Tapi waktu tidaklah memberikan izin kepada kita begitu banyak untuk melihat cucu-cucu kita 30, 50, 100 tahun, 200 tahun yang akan datang. Banyak orang yang hidup hanya bisa melihat cucunya. Banyak orang yang hidup hanya bisa melihat buyutnya. Tetapi sangat jarang orang yang hidup bisa melihat canggahnya, apalagi kerepak balung udeg-udeg gantung sibur. Itu sudah jarang sekali, bahkan nyaris tidak ada. Tetapi saudara, jika doa-doa kalian hari ini, doa-doa kita hari ini kita lantunkan kepada Allah, kita tujukan kepadanya, maka kita boleh dikubur, maka kita boleh mati, tetapi anak cucu kita sudah punya modal, yaitu doa dari kita, kakeknya, buyutnya, canggahnya, yang dulu pernah didoakan, dilantunkan ketika kita masih hidup. Dan setiap ada anak cucu kita yang lahir, maka dia sudah membawa doa-doa dari kita. Siraman rahmat Allah turun, tidak ada hujan, tapi aneh bisa ada air. Ini keramat daripada Mbah Syakar. Tapi banyak orang yang lari dari rahmat Allah, saudara, betul? Orang banyak lari dari rahmat Allah. Dia lagi jalan ke pasar, hujan, dia menghindar daripada hujan. Banyak orang yang menghindar dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, keturunan daripada Nabi Adam alaihi salam, pasti DNA-nya akan sama dengan kita. DNA Nabi Adam alaihi salam. Kira-kira ada enggak yang hadir ini yang bukan keturunan Nabi Adam alaihi salam? Tidak ada. Semuanya kita adalah sama. Nahnu min Adam wa Adam min turab. Kita dari Adam dan Adam dari debu. Tidak ada keunggulan dari anak Mbah Sakaruddin, cucu Mbah Sakaruddin dengan yang lainnya, illa bittaqwa, kecuali dengan takwanya. Cucu wali Mbah Sakaruddin tidak mesantren, gua belum. Bukan cucu Mbah Sakaruddin, dia pinter, dialah yang harus dimuliakan, dialah yang harus dihormati. Sallu ala Muhammad. Hadirin, saya telah berwasiat kepada panitia untuk membagikan salawat Asrar al-Auliya at-Tis'ah. Untuk dibagikan, mungkin ada yang kebagian, mungkin ada yang tidak, karena panitia kurang duitnya. Kita akan bersolawat dan bertawasul dengan guru-guru kita, para wali songo, yang telah menyebarkan agama Islam di tanah tercinta Indonesia ini, di tanah Pasuruan, yang kita mengenal Islam ini adalah dari beliau-beliau. Maka wajarlah hari ini kita juga bertawassul, memohon kepada Allah dengan keberkahan dari para wali-wali songo.
Nanti saudara-saudaraku para hadirin, kita bersama membaca salawat asrar al-awliya'ut tis'ah. Nanti para hadirin jawabnya, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqa. Ya Rabbi bil maliki ihfadna wa la taj'alan man la yarana bi hubbin malikal umami. Angkat tangannya karena ini adalah doa tawasul kita kepada Allah dengan wasilah para wali songo. Ya Rabbi bi rahmatirhamna wa la tu'tiyan sabilan lil a'da'i litafriqi rahimi. Ya Rabbi bil makhdumi linahdatil ulama unzur wa la tatrukanna khidmatal hikami. Ya Rabbi bil Ya Rabbi bil Ja'fari khallis aqidatana min syubbahil wahabiyah kulli mujtasimin. Ya Rabbi bil ayn ijma kull habib lana tahta zilli wahidin mubarakin laqami. Ya Rabbi bi syahidi qir kulla hasidina wa kulla tarfin minhum wa lisanin syatami. Ya Rabbi bil umari sa'id ma talabna sahil bihi wardayan ya wasi'al karami. Ya Rabbi bi syarifi a'tina kulla syarafi wa kulla khairin lana marqali mustanimin. Ya Rabbi bin Nawawir haman masyayikhana wa'attiranna kuburahum bin ni'amin. Ya Rabbi bil khalil iftah kulla talibina waj'alhum khairan minna wa khairal umamin. Ya Rabbi bil
Ya Rabbi bil Hashimi qabal kullama da'auna salatuhu wassalam li akramil umami. Ajaztu hadhihi salawat asrarul awliya itis'a liman sya'a minkum. Ajaztu hadhihi salawat asrar al awliya itis'a liman sya'a minkum. Ya Rabbi bil malik ihfadna wa la taj'alan man la yarana bihubbin malikal umami. Wahai Tuhan, dengan barokah Maulana Malik Ibrahim, jangan jadikan orang yang tidak mencintai kami penguasa di negeri Indonesia ini, orang yang tidak mencintai kami, orang yang tidak mencintai umat Islam, orang yang tidak mencintai Nahdlatul Ulama, orang yang tidak mencintai perjuangan para wali-wali songo, orang yang tidak mencintai pondok-pondok pesantren, orang yang tidak mencintai ulama kiai-kiai, orang yang tidak mencintai para santri, jangan jadikan dia sebagai penguasa di negeri tanah Nusantara ini. Tanah Nusantara ini adalah milik putra-putri Nusantara. Maka yang harus menjadi pimpinan di negeri Nusantara ini adalah dia, putra-putri Nusantara. Jangan biarkan negara kita kembali ke 350 tahun dijajah oleh Belanda. Jangan biarkan negara kita seperti 3,5 tahun dijajah Jepang. Jangan biarkan anak-anak putra-putri Indonesia hanya menjadi penonton akan kekayaan negerinya dari Sabang sampai Merauke. Kita dipersatukan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, Pulau Papua, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Bali, Pulau Madura, Pulau Jawa yang tercinta adalah Nusantara, negara kesatuan Republik Indonesia yang kekayaan tanahnya, kekuasaannya harus untuk sebesar-besar putra putri Nusantara ila yaumil qiyamah. Jangan sampai ada yang merebut baik tanah kita maupun sejarah kita. Maka haul semacam ini, saudara-saudaraku, adalah sangat penting. Jangan sampai dedikasi, perjuangan, integritas yang telah dibangun oleh leluhur-leluhur kita kemudian dirampok oleh orang lain. Karena zaman sekarang bukan hanya perampok-perampok uang, tapi juga perampok-perampok sejarah merajalela di mana-mana. Dulu ada An-Nabas, perampok-perampok kuburan, yang dia gali itu kuburan, dia ambil putihnya kain kafan, dia ambil apabila ada harta di sana. Sekarang tidak ada lagi An-Nabas semacam itu, tetapi perampok-perampok kuburan sekarang adalah orang-orang yang merampok nama dan sejarah tokoh yang dikubur kemudian diberi nama lain daripada keluarganya sendiri. Ini perampok-perampok kuburan. Ada kuburan yang sudah punya nama tapi hanya ada tiga nama ke atasnya,
Kemudian datang seseorang, ditambah-tambahin nama-nama yang tidak ada kaitan dengan nama yang sebenarnya, dengan keluarga kita. Kemudian sejarah itu pun kemudian bergeser, bukan keleluhur kita, tetapi keleluhur orang lain. Dan kemuliaan itu kemudian menjadi kemuliaan orang lain. Leluhur kita tidak lagi punya kemuliaan, dan pada gilirannya anak cucunya yang telah terputus dari sejarahnya itu hanya akan menjadi budak-budak di tanah sendiri yang kaya raya. Tepuk tangan. Ini Banser gimana enggak tepuk tangan itu? Di sini aman, Pasuruan aman, kota santri, kota kita, kota kiai, kota ulama. Ada juga perampok-perampok kota. Zaman sekarang ini awas, ada perampok-perampok kota, perampok-perampok kabupaten. Misalnya saya orang Banten. Di sini saya jadi kiai, punya istri orang sini 4, misal. Kemudian mati saya, paeh, cek orang Sunda nama. Setelah saya mati, anak saya bikin haul. Padahal saya pendatang di Pasuruan, tapi kemudian haulnya disebut haul Pasuruan. Seakan-akan tokoh Pasuruan hanyalah saya sendiri, yang lain yang telah lama berjasa di Pasuruan dihilangkan, ditinggalkan. Yang ada hanya saya dan anak saya bikin nama haul Pasuruan. Seakan-akan saya ini adalah satu-satunya tokoh di Pasuruan, yang lain ngendel saja. Ini adalah perampok-perampok kabupaten, perampok-perampok kota. Kalau ada di Banten yang model begitu, sudah saya turunin bannernya. Sallallahu ala Muhammad. Tapi orang-orang sini diam-diam aja, perampok-perampok kota. Ada perampok-perampok kaum muslimin. Umat Islam itu dari Sabang sampai Merauke saja 230 juta, saudara-saudara. Ada beberapa orang bikin video, kami umat Islam Indonesia menolak tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman. Padahal yang bikin video hanya 3 orang, 5 orang. Ini perampokan terhadap kaum muslimin di Indonesia. Zaman sekarang kita harus cerdas. Zaman sekarang kita harus Ya Rabbi bir rahmatirhamna wala tu'tiyan sabilan lil a'da'i litafriqir rahimi. Wahai Tuhan, dengan barokah Sunan Rahmat Sunan Ampel, jangan berikan jalan bagi musuh-musuh umat Islam Indonesia, bagi musuh-musuh bangsa Indonesia untuk memecah persaudaraan kita umat Islam dan bangsa Indonesia semesta. Banyak upaya-upaya untuk memecah belah bangsa Indonesia, tetapi segala upaya itu sejak 45 tidak berhasil. Kenapa? Karena mayoritas bangsa Indonesia adalah umat Islam. Umat Islam Indonesia adalah pemersatu untuk Indonesia. Saudara-saudara kita yang bukan Islam wajib kita lindungi, kita sayangi, saling asah, saling asih, saling asuh. Kebinekaan itu akan menjadi sebuah kenyamanan, ketentraman apabila yang mayoritas menyayangi yang minoritas, melindungi mereka, dan yang minoritas menghormati dan memuliakan mayoritas. Baru ada ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Jangan sampai kita sebagai sesama umat Islam mau dipecah belah.
umat Islam Indonesia yang 230 juta itu diikat mayoritasnya oleh siapa? Oleh Nahdlatul Ulama. Oleh siapa? Maka Nahdlatul Ulama adalah kekuatan Indonesia. Maka banyak upaya-upaya untuk memecah belah Nahdlatul Ulama. Ada yang bikin NU garis lurus, NU garis doyong, NU garis miring dan sebagainya wa akhawatuha. Namun semua itu tidak akan bisa untuk memecahkan Nahdlatul Ulama dari bumi Indonesia ini. Nahdlatul Ulama pewaris ajaran Wali Songo. Doa-doa mereka para Wali Songo tumplak kepada Nahdlatul Ulama, dan Nahdlatul Ulama akan menjadi penguat Indonesia untuk selama-lamanya. Selagi Nahdlatul Ulama kuat, Indonesia ini akan kuat, saudara. Maka wahai saudara-saudaraku, NU garis lurus, NU garis doyong, NU garis miring, bertobatlah, kembalilah ke dalam pangkuan Nahdlatul Ulama, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Semua orang kelompok yang berusaha berada di depan NU, menantang NU, tergilas oleh balokah dan keramat para Wali Songo dan pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama. Mas Yumi bubar, PKI bubar, Soeharto bubar, HTI bubar, FPI bubar, Wahabi, Syiah. Saya harus ngomong Syiah karena saya dituduh Syiah. Kapan katanya Kiai Madudin bicara tentang Syiah? Ya Syiah yang perlu dibicarain, orang dia belum pernah ngehina NU, betul? Yang ngehina ajaran NU itu Wahabi, saudara. Yang berbahaya untuk bangsa Indonesia adalah radikal, saudara. Maka itulah musuh-musuh Nahdlatul Ulama hari ini. Siapapun dia berani untuk berada di depan Nahdlatul Ulama dan para kiai-kiai pesantren, para santri-santri NU, maka dia akan tergilas oleh barokah dan karomah daripada para kiai dan leluhurnya para wali-wali Songo. Siapa saja yang ada di depan, apakah dia dengan menggunakan senjata dengan kekuasaan politiknya, atau dia menggunakan kekuatan nasab, kalau berani berada di depan Nahdlatul Ulama untuk melawannya, hancur lebur. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya Rabbi bil makhdumi linahdlatil ulama undur wala tatrukanna khidmatal hikami. Wahai Tuhan, dengan barokah Maulana Makhdum, kami memohon jaga Nahdlatul Ulama ini ya Allah. Jangan biarkan Nahdlatul Ulama ini berhenti untuk mengabdi kepada negeri kesatuan Republik Indonesia. Jangan biarkan banser-banser kami ya Allah hilang pemikirannya untuk NKRI, untuk Pancasila, untuk Bhinneka Tunggal Ika, untuk Nusantara Raya, untuk umat Islam yang ada di atasnya, bangsa Indonesia seluruhnya. Jangan sampai di antara kami Nahdlatul Ulama, dari kiainya, santrinya, bansernya, ansornya, NU-nya, MWC-nya, rantingnya,
sedikit pun hilang kecintaan untuk tanah Indonesia dengan NKRI-nya, ya Allah. Ya Rabbi bil Qasim iksim li jam'iyyatina qasman ala jami'il a'da'i yahtakimi. Ya Allah, dengan barokah dari Sunan Qasim, Sunan Derajat, ya Rabb, jadikan jam'iyah kami Nahdlatul Ulama dapat mengalahkan musuh-musuhnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Nahnu ashabul haq, nahnu as-sawadul azam. Kita adalah pewaris dari ahli sunnah wal jamaah yang diajarkan oleh para aulia utis'ah yang akan kita jaga, akan kita lestarikan ila yaumil qiyamah, untuk sebesar-besar kemakmuran bangsa Indonesia dan keimanan tauhid daripada umat Islam, sampai kita bersama-sama menghadap Allah dengan kasih sayang dan cintanya dan masuk ke dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Ya Rabbi bil Ja'fari khallis aqidatana min subbahil wahabiyah kulli mujtasimi. Dengan barakah Sunan Ja'far, Sunan Kudus, ya Allah, khallis aqidatana, bersihkan akidah-akidah kami min subbahil wahabiyah, dari kekeliruan-kekeliruan wahabiyah, wa akhawatu wahabiyah minasyi'ah wal khawarij wal mu'tazilah wal qadriyah wal jabriyah wal qaramithah wal ibadiyah. Bersihkan kami, teguhkanlah kami ala manhaji ahli sunnah wal jamaah, ala tariqatil para kiai, ala tariqati ulama Nahdlatul Ulama, ala tariqatil awliya tis'ah, ala tariqatil pesantren. Itulah Islam yang benar, Islam yang sanadan an sanadin, jailan an jailin, diwariskan secara lumintu, turun temurun dari guru kita, mendapatkannya dari gurunya, terus sampai ke tabiin, sampai kepada sahabat, sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad. Jangan bergeser dari para kiai-kiai pesantren jika kita ingin siratal mustaqim ala tariqil haq. Ada siratal mustaqim, jalannya lurus, tapi jalannya enggak benar. Makanya ihdinas siratal mustaqim, musuhnya adalah Yahudi dan Nasrani dari akidah. Tariqin mustaqim adalah di dalam sirat itu banyak taraik. Kalau kita ingin selamat dan cepat menuju kebenaran yang diinginkan Allah, maka kita harus berjalan di siratul mustaqim itu dengan aqwami tariqin, jalan yang paling lurus, lorong-lorong yang paling lurus. Makanya Nahdlatul Ulama kalau mau berhenti sambutan, berhenti ceramah, dia bilang wallahu wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum berhenti. Contoh wallahul muwaffiq. Kalau menurut saya yang bagus secara ilmu nahu, karena mubtadanya ma'rifat, khobarnya ma'rifat, wallahu ma'rifat, al-muwafiq khobarnya ma'rifat, ini lebih bagus ditaroin domir fasol yapsilu bainal mubtada wal khobar, li'annahu law lam yu'ta bidomiril fasli lah tamala
ayakuna al-muafiq khobaron au sifatan anil lah. Tapi ketika pakai domir fasal wallahu huwal muafiq, maka jelaslah al-muafiq ini menjadi khobar daripada wallahu. Jadi bagusnya wallahu huwal muwaffiq ila aqwami tariqin, yang bagus daripada aqwami tariqi dengan menggunakan alif lam. Kenapa? Aqwam adalah isim tafdil yang lebih bagus, dia ini mudhofnya kepada jamak aqwami tariq, maka ketika dia tidak mudhof kepada jamak, mudhof kepada mufrad, bagusnya mudhofnya kepada isim nakirah allati tadullu alal kasrah ila aqwami tariqin, pada sebaik-baiknya jalan-jalan yang banyak. Jalan ahli sunnah wal jamaah ini banyak. Ada jalan ahli sunnah wal jamaah yang sudah direbut oleh Wahabi, direbut oleh ISIS dan lain sebagainya. Tetapi aqwamu tariqin adalah ahlu sunnah wal jamaah ala tariqatin nahdiyah, yaitu berdasarkan tariqah nahdlatul ulama. Wal muradu bi tariqati nahdlatul ulama hiya at-tariqatul lati alaiha al awliya ut-tis'ah, yaitu yang diajarkan oleh para wali-wali songo, diajarkan kepada muridnya, diajarkan kepada muridnya, diajarkan kepada muridnya, langsung menyebar ke seluruh pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia. Wali songo itu pengaruh Islamnya bukan hanya di Pulau Jawa, bukan hanya di Pulau Madura, bukan hanya di Pulau Nusa Tenggara dan Bali, tapi seluruh Indonesia. Maulana Ishaq punya anak di Jawa, dia ada di Aceh, maka Aceh Jawa adalah satu kesatuan. Daripada alaqah alaqah, irtibat irtibat daripada wali-wali songo. Kesultanan Jambi, Kesultanan Mandailing Natal, Kesultanan Pagaruyung di Minangkabau, kesultanan-kesultanan yang ada di Maluku, di Ternate, kesultanan-kesultanan yang ada di Kalimantan, Sambas dan lain sebagainya, kesultanan yang ada di Papua, Pakpak, lain sebagainya, yang ada di Nusa Tenggara, semuanya adalah ajaran-ajaran wali songo dan ayah-ayah atau guru-guru dari wali songo. Kebon Candi ini adalah sebuah monumen di mana dulu wali songo menyebarkan agama Islam. Pasuruan adalah monumen di mana para wali songo dulu menyebarkan Islam, atau anaknya atau cucunya. Wali songo mempunyai anak Mbah Soleh Semendi, kemudian dia mempunyai anak Mbah Sakaruddin. Mbah Sakaruddin punya istri orang Banten, Ratu Keben bin Sultan Maulana Hasanuddin binti daripada bin Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Wali songo lagi. Di sini saya sebagai orang Banten, di Pasuruan, bukan sebagai orang lain, tapi saudara yang sedang berkunjung silaturahim kepada saudara-saudaranya yang ada di Pasuruan. Bainana wa bainakum ikhwatun, bainana wa bainakum rahimun. Dan rahimun ini yang paling kuat diantaranya, rahimun alladhi alaihil Islam. Kita satu rahim dan kita satu agama, yaitu agama Islam.
kita satu Islam dan kita satu Nahdlatul Ulama. Ini yang harus kita jaga dan kita rawat sampai kapanpun, untuk selama-lama yang kita bisa. Ya Rabbi bil aini jma' kulla habibin lana tahta dhillin wahidin mubarakin laqami. Wahai Tuhan, dengan barakah Sunan Ain al-Yaqin, Sunan Giri, jadikan setiap kekasih-kekasih kami tahta dhillin wahidin, di bawah satu bendera, yaitu bendera Nahdlatul Ulama. Anak-anak kita yang tersesat di organisasi lain, doakan jangan disuruh berhenti, karena dia sedang terdoktrin. Kalau engkau katakan, maka dia akan melawan. Tapi engkau datang ke makam Mbah Soleh Semendi, kau datang ke makam Mbah Sakaruddin, kau datang ke makam Mbah Ainul Yaqin, Mbah Sunan Giri, kau datang ke Mbah Sunan Ampel, berdoa kepada Allah, ya Allah, anakku yang sedang kuliah di IPB, yang sedang kuliah di ITS, yang sedang kuliah di ITB Bandung, dia terpapar paham-paham yang lain selain paham-paham Nahdlatul Ulama. Aku memohon kepadamu ya Rab, untuk engkau kembalikan ia ke jalan datuk-datuk mereka, yaitu para wali-wali songo. Insyaallah dengan itu dia akan kembali. Tapi kalau dengan kata-kata, orang yang terdoktrin tidak mungkin bisa menerima. Bukannya dia menerima dan berbalik, maka dia semakin kencang. Kenapa? Karena dia merasa ini adalah ujian perjuangan, padahal dia dalam kesesatan. Na'udzu. Ya Rabbi bisyahidih kir kulla hasidina wa kulla tarfin minhum walisanin syatami. Wahai Tuhan, bisyahid dengan barokah daripada Sunan Kalijaga, ihqir kulla hasidina, hinakan orang-orang yang hasud kepada kita, orang-orang yang hasud kepada duriyah wali songo, kepada umat Islam Nahdlatul Ulama, hinakan mereka ya Rob. Hinakan pula pandangan mereka kepada kita yang menghina, dan hinakan pula mulut-mulut mereka yang selalu mencaci maki guru kita dan bangsa kita, bangsa Indonesia. Ya Rabbi bil umari sa'idama talabna sahil bihi wardayan ya wasi'al karami. Wahai Tuhan, dengan barokah Sunan Muria binti Sunan Kalijaga radhiyallahu anhumah, tolonglah setiap apa yang kami inginkan agar engkau segera kabulkan ya Allah, dengan barokah daripada Sunan Muria bin Sunan Kalijaga. Setiap keinginan kami untuk hidup kami agar kami banyak duitnya ya Allah, kabulkan, amin. Yang enggak punya duit di sini, setelah kita pulang Allah akan kasih rezeki yang banyak. Yang sedang sakit, setelah pulang Allah akan kasih kesembuhan yang tiada tara. Yang istrinya cemberut aja karena pengen kalung, mudah-mudahan segera kita punya duit, kita akan muliakan istri kita di dalam dunia dengan kalung emas, dan di dalam akhirat dengan syafaat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pengen enggak ngasih kalung emas pada istrinya? Kalau istri kita mau nurut, kasih emasnya 200 gram. Nggih, Ibu-ibu. Ini mah kita mau kawin lagi enggak ngasih apa-apa sama istri. Jadi enggak ada take and give-nya ya, Bu ya. Tapi kalau kita kasih emas 500 gram, ini adindaku, engkau pakailah. Ini akan dijual lagi enggak? Enggak, untuk dirimu selamanya. Allah, taunya kita malam kawin lagi.
tapi dia enggak terlalu sakit, betul enggak? Karena sudah punya emas 500 gram. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini bapak-bapak pengen nikah lagi enggak? Pengen enggak? Pengen enggak? Kenapa jawabnya lihat-lihat begini dulu? Jawab aja langsung. Ini maqamud du'a, maqamul ijabah insyaallah. Ini kalau yang diem aja ya Allah enggak mau dengar. Tapi pengen insyaallah, yang paling keras ngomong pengennya itu yang akan segera di dunia punya istri lagi, di akhirat bidadari 70 kok. Amin ya Rabbal. Pengen enggak? Tetap enggak berani, Bu. Enggak kayak orang Banten. Orang Banten berani. Syaratnya ngomongnya enggak ada istri. Ya ya Rabbi bi syarifi i'tinna kula syarafi wa kulla khairin lana marqali mustanimi. Wahai Tuhan, dengan barokah syarif hidayatullah Sunan Gunung Jati, i'tina kulla syarafi. Amin. I'tina kulla syarafi. I'tina kulla syarafi. I'tina kulla syarafi. Lana wali auladina wali durriyatina ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal.